Ntar abis makan bakso katanya anak-anak ngajak mancing nih. Ya ampun. Tadi kalian mancing ya? Lu mau mau ikut gak? Si hujan gak sih? Aku mau ikut tapi mancing pas hujan-hujan takutnya tempatnya banjir. Wah malah banyak tuh dapatnya tuh kalau mancing hujan-hujan. Wuh. Ya ampun. Wah ternyata anak-anak pada mancing di sana tuh. Woi. Pada mancing ye. Wah seru tuh. Seru tuh kayaknya tuh mancing tuh. Ikut mancing woi. Woi mancing-mancing nih. Mantap nih, mantap nih. Mancing-mancing kali nih. Woi. Ada arsak astaga. Mancing mantap kali nih. Gimana sih cara mancing? Mancing arsaka, kamu bawa pancingan enggak? Enggak ada. Katanya si Odo ke sini mau ikut lomba mancing dia. Mau lomba mancing. Ada lomba mancing kita iseng doang. Lah dapat. Gila. Nah, gitu. Saya pinjam pancing dong. Mana nih? Nih ada tempat mancing. Satu kayaknya nih mau cobain. Coba. Siapa punya kompor? Coba mancingan mahal, buset. Yo. Coba mancing mania nih. Kamu kan pemancing handal, Larissa. Pemancing handal. Itu dapat itu jangan masalah. Iya enggak sih? Mana? Katanya belum dapat. Coba sesat nih. Enggak tahu deh, enggak tahu, Mak. Larissa, Larissa, itu ada ikan gede banget tuh. Coba kamu nyemplung deh. Lah kok hilang, weh? Lu. Ini. Ini pancingannya terlalu hebat. Oh, pancingannya terlalu hebat. Ikannya terbang. Oh, udah, gantian. Itu ada ikan gede tuh. Kamu enggak mau ambil. Mana ada ikan gede? Coba kamu, kamu coba nyemplung tuh. Mana ada, awas. Awas lo tipu-tipu. Pancing adalah belum. Pancingan itu bakai teman. Kita tidak boleh kehilangannya. Itu kenapa? Ada enggak siapa? Wah, aku nemu duit, weh. Aku nemu duit. Kamu ada duit mana? Itu mah duit kamu. Mana ada? Gak ada ikan, Yan. Coba mancing. Ada, aku kepancing, weh. Aduh, hati-hati. Kita langsung aja sekop ikannya. Terlalu lama nih kalau mancing nih. Dapat lagi. Kok kamu udah jago sih? Apakah aku pancing handal? Wah, kamu cocok tuh. Siapa tahu kamu nanti kalau udah jago diajak sama ayah kamu mancing bareng. Wah, gila. Ada olimpiade mancing gak ya nanti? Olimpiade mancing. Wah, jago banget. Yo, jago banget Rere sekarang. Ikan mas cuy. Ada mami. Aku ini cuy. Adela. Kita cari putri duyung cantik gak ada di sini ya? Itu Adela. Dapat tuh. Itu ini. Top. Nah. Dapat nih. Mantap. Aku bawa konsumsi nih buat kalian yang lapar, boleh lah, silakan makan. Anjay. Ini yakin silakan, masih silakan. Enak. Kan ini yang kemarin. Mana ada ini baru, Yan? Kasih ikan dah, kasih. Parah. Mana dikasih ikan dong? Ikan tuh. Tuh aku refill ikan. Ih, parah. Coba kau cobain, Yan. Makanya cobain. Aku udah kenyang. Tadi aku habis makan ramen. Waduh. Sama cheeseburger. Banyak juga ya. Ya udah deh. Aduh. Ini udah sore kalian. Iya, udah. Emang masih mau mancing. Kita harus pulang, weh. Kita harus pulang, weh, karena konon katanya kalau kita mancing sampai matahari terbenam, kita akan diculik penunggu Sungai Selatan, weh. Kabur. Oh, iya, yang bener. Kamu siapa? Lu gak percaya? Tunggu aja lu. Enggak mau. Namanya adalah. Tasku mana? Nyi Roro Kidul. Wih. Itu tas kamu kan? Kamu pegang tas aku enggak, Arsyaka? Lo kan mau pegang di tangan. Itu di tangan. Ini tas gue. Kirain di tangan. Makanya cepat kabur, weh, sebelum sore ada penunggu laut. Aduh, ada penunggu laut. Wow. Tidak. Penunggu laut. Tidak, kalian ke arah sana kan. Penunggu laut ke arah sana. Karena hijau. Nyi Roro Kidul. Ternyata hari ini tidak ada pelajaran selain pukul-pukulan santai. Waduh, mantap, guys. Mantap. Mari kita lanjut rebahan lagi, cuy. Yuhu. Kupandang langit biru cerah, kilau awan seakan dekat, surya senja kala berbenar menyapa, buatku terpana. Ku rekam erat kisah hidup ini. Oh,
pun ku berjalan.